wawancara saya foto saya. Inilah beberapa postingan yang diduga melecehkan dan menghina lambang negara, seperti gambar momi yang wajahnya mirip Presiden Jokowi, gambar seorang hakim yang kepalanya diganti kepala anjing. Dalam postingannya tersebut juga tertera akun pengirim yang menyebarkan di media sosial. Yakni ada konveksi yang beralamatkan di Desa Kalipucung, Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar. Kasat Reskrim Polres Blitar AKP Heri Sugiono mengatakan, ada beberapa konten atau gambar yang diposting pelaku di media sosial yang diduga menghina atau melecehkan lambang negara. Terungkapnya kasus tersebut setelah pihak cyber Polres Blitar Kota menemukan postingan pelaku. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mendapatkan kiriman dan kemudian menyebarkan konten di media sosial. Yang jelas kalau dari postingannya kita capture, itu ada tulisan The New Fir'aun, terus sama Iblis Berwajah Anjing. Di situ jelas pemilik akunnya si yang bersangkutan, dan yang bersangkutan hasil interogasi kami yang bersangkutan mengakui bahwa yang bersangkutan lah yang membagikan. Hasil dari yang bersangkutan juga mendapat di file berandanya, itu pengakuan dari yang bersangkutan. Kalau yang disebut dengan kata-kata tadi itu simbol negara atau apa dan? Nah, ini yang masih kami nanti pelajari ya. Nanti kami akan lakukan pemeriksaan terhadap ahli pidana nantinya. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan secara tertutup di ruang PIDEK Satreskrim Polres Blitar Kota. Pihak Polresta Blitar akan mendatangi ahli untuk menganalisa gambar-gambar yang diposting pelaku, apakah termasuk menghina dan juga melecehkan lambang negara atau bukan. Dari Blitar, Jawa Timur, Tim Liputan melaporkan.